Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi teman-teman. Jawabnya, sobahun nur, selamat pagi juga. Kaifahalukum jami'an, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Bi khairin walhamdulillah. Taib, qabla an nadrus, sebelum kita mulai belajar, hayya bina nad'uallahu ta'ala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya bina naqra' basmalah. Yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman akan belajar bersama Miss Indah dengan pelajaran Bahasa Arab. Insyaallah hari ini kita masuk ke materi yang baru ya teman-teman. Taib, wal'an nata'alam anidarsil khamis. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, tahtal maudu dengan judul Asasul Manzili. Maknahu perabot rumah. Unzur ila hadhihi surah. Lihatlah gambar berikut ini. Miss Indah bacakan. Hari ini kita akan mempelajari mufradat. Kursiyun. Kursiyun. Marotan ukhra. Kursiyun. Maknahu kursi. Kursi al-lughah arabiyah kursiyun. Unzur aydan mildadatun. Mildadatun. Maratan ukhra mildadatun. Maknahu meja. Meja al-lughah arabiyah mildadatun. Unzur aydan, lihat lagi. Khizanatun. Khizanatun. Maratan ukhra khizanatun. Maknahu lemari. Sa'atun. Sa'atun. Maratan ukhra sa'atun. Maknahu jam dinding. Jam dinding al-lughah arabiyah sa'atun. As-surah aidan, gambar lagi. Misbahun. Misbahun. Maratan ukhra misbahun. Maknahu lampu. Lampu al-lughah arabiyah misbahun. Unzur aydan tilfazun. Tilfazun. Maratan ukhra tilfazun. Maknahu televisi. Televisi al-lughah arabiyah tilfazun. Sallajatun. Sallajatun. Maratan ukhra sallajatun. Maknahu kulkas. Kulkas al-lughah arabiyah sallajatun. Mirwahatun. Mirwahatun. Maratan ukhra, sekali lagi. Mirwahatun. Maknahu kipas angin. Kipas angin al-lughah arabiyah mirwahatun. Mukayyaful hawa'i. Mukayyaful hawa'i. Maratan ukhra mukayyaful hawa'i. Maknahu AC. AC al-lughah arabiyah mukayyaful hawa'i. Sarirun. Sarirun. Maratan ukhra sarirun.
Maknahu, tempat tidur. Tempat tidur, al-lughah arabiyyah, sarirun. Rafun atau rufufun, jamaknya ya teman-teman. Rafun atau rufufun, maknahu rak. Rak, al-lughah arabiyyah, bahasa Arabnya adalah rafun atau rufufun. Hayya naqra', mari kita membaca. Istami' jaydan qira'atal ustadha. Dengarkan baik-baik bacaan guru berikut ini. Fatul ula nomor 1. Hadza raffun. Ini adalah rak. Wa hadza tilfazun. Dan ini adalah televisi. Namratu sani. Hadza sarirun. Ini adalah tempat tidur. Wa hadza misbahun. Dan ini adalah lampu. Namratu salis nomor 3. Hadhihi mildadatun. Ini adalah meja. Wa hadhihi khizanatun. Dan ini adalah lemari. Namratu rabi nomor 4. Hadhihi mirwahatun. Ini adalah kipas angin. Wa hadhihi sallajatun. Dan ini adalah kulkas. Namratul khamis nomor 5. Hadhihi sallajatun. Ini adalah kulkas. Fis sallajati, di dalam kulkas. Al-fawakihu, terdapat buah-buahan. Wal-khodorowatu, dan sayur-sayuran. Namratus sadis nomor 6. Hadhihi khizanatun. Ini adalah lemari. Fil khizanati, di dalam lemari. Al-malabisu, terdapat pakaian atau baju-baju. Namratus sabi' nomor 7. Hadza sarirun. Ini adalah tempat tidur. Anamu, saya tidur. Alas sariri, di atas tempat tidur. Namratus samin nomor 8. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ajlisu alal kursiyi. Saya duduk di atas kursi. Namratu tasya nomor 9. Hadza tilfazun. Ini adalah televisi. Usyahidu tilfaza. Saya menonton televisi. Wal akhir, dan yang terakhir, namratul ashir nomor 10. Hadza raffun. Ini adalah rak. Adha'ul kitaba. Saya meletakkan kitab. Ala raffi, di atas rak.
Hadza huwa darsunal yaum, demikianlah pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Syukron lakum jami'an ala ihtimamikum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Hayya bina naqra hamdalah, sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narakum fil ijtima'il qadim. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum.